Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview blood pressure monitor atau alat tensi darah dari Omron dengan seri 7600. Ini alat tensi darah ini sangat bagus ya, karena dia kita bisa koneksi dengan Bluetooth, bisa koneksi ke handphone kita. Kita akan coba ntar bagaimana koneksinya dan bagaimana menu-menunya yang ada di handphone. Terus ini alat ini sangat bagus ya, kan? Jadi sangat simple dan sangat ringkas dengan teknologi yang lumayan canggih ya. Jadi dalam alat ini yang kecil ini, di dalamnya ini udah ada pompanya. Oke, dalam pompanya ini dia ada strapnya ya. Nanti kita akan coba cara pakainya gimana. Dan di sini dia menggunakan baterai. Baterainya itu di sebelah sini ada A3 4 buah ya. Cara pasangnya gampang sekali. Tinggal masukin aja di sini dan kencangin ya. Di sini ada tombolnya untuk membuka dan memasang baterainya ya. Jadi kita hanya perlu 4 buah baterai A3. Oke. Kita akan coba. Sekarang kita install software dulu ya. Install software-nya dan kita akan coba cara pakainya. Oke, jadi sekarang ini softwarenya udah saya download. Nama softwarenya itu Omron Connect ya. Jadi kita setelah download akan muncul seperti ini. Kita akan mulai atau mengkonek si Omron ini ke softwarenya, namanya Omron Connect ya. Di sini dia ada pinta, pilihnya bahasa Indonesia ya. Kita pilih aja klik bahasa Indonesia. Terus kita agree. Terus di sini dia minta kita pilih device-nya apa aja ya. Di sini ada namanya blood pressure monitor. Terus kita select device, kita pilih yang ini 7600T. Itu oke. Terus tekan tombol Bluetooth-nya selama 2 second sampai muncul. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul, kita next. Oke, kita next lagi. Oke, sekarang dia akan pairing. Proses pairing-nya kita tunggu sebentar sampai selesai. Oke, terus sekarang udah oke. Device-nya setupnya register, oke ya. Oke, sekarang kita create account, masukin username-nya dan lain-lain. Nah, sekarang ini udah selesai proses registernya dan kita udah daftar account kita. Sekarang kita akan coba alat ini. Di sini ada yang ini namanya 1, 2, 3. Ini biasanya yang atasnya, ini bawahnya. Ini dia punya apa? Pulsnya ya. Jadi dia ada 3. Ini yang batas atasnya, ini batas bawah dan ini pulsnya ya. Di sini kita bisa mulai ya, kita bisa ukur. Di sini ada penjelasannya ya. Bangun pagi, bagaimana cara-caranya, step-stepnya. Oke. Ini ada step-stepnya atau instruksinya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba. Kita akan coba alat ini. Seperti apa dia. Mana dia tuh? Hilang. Oke. Kita akan coba ya. Oke, kita sekarang akan mencoba alat ini, alat blood pressure monitor. Kita cara pakainya gimana? Kita buka dulu. Terus ini bagian depannya ini, dia di depan ya. Jadi kita pasang di tangan kita, biasanya sebelah kiri ya, jadi lebih gampang. Kalau yang kidal dia boleh juga ya sebelah kanan ya. Setelah kita pasang dia, kurang lebih 2 jari dari sini ya batasnya. Oke, setelah itu tetap pasang dia, kita alatkan dia ya.
kita nyalakan dia. Dia otomatis naik. Dan kita nggak bisa ngomong ya, jangan ngomong dulu selama pengukuran ini. Setelah itunya ya. Biar nilainya akurat ya. Langsung dapat nilainya 113. Dia akan masuk ke sini ya. 113 atasnya, ini 76 bawahnya, dan 88 plusnya. Oke, kita coba pakai lagi ya. Matiin, start. Oke. Usahakan ini sejajar dengan jantung kita ya. Dia akan muncul. Error. Ulangi sekali lagi ya. Terus 13.77. Tapi di sini dia belum berubah nih. Kita harus pencet dulu tanda transmitnya dia. Ini ada tombol transmitnya. Kita tekan dia sekali. Wah, dia akan berubah dia. Nilainya yang sekarang ya. Oke. Setelah itu kita bisa save dia. User profile. Kita bisa Oke, jadi sekarang ini di sini bagusnya software ini, kita aplikasi ini kita bisa melihat ya, kita bisa monitor tekan darah kita itu setiap harinya seperti apa di sini dengan cara menekan tombol ini. Tombol sebelah atas ini, tombol tanggal. Tuh. Dia akan muncul, kita bisa melihat harinya, bulannya, atau minggunya. Ya. Aplikasinya lumayan bagus ya, bagus banget buat kita. Alatnya juga simple, kita bisa bawa kemana-mana. Tidak ribet, dan agak kecil ya. Tentunya kecil. Dibandingkan dengan ini, dia agak ribet ya, karena alat ini terdiri dari dua bagian, satu alatnya pompanya, satu untuk di tangannya ya. Oke, guys, demikianlah review dari saya, Rona Tech. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar blood pressure monitor Omron seri 7600 dan harganya kira-kira sekitar 1 juta lebih ya, 1 juta lebih. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.